Sekarang nih, selagi kau ada dekat sini, selagi tu Imran benci aku. Aku tak nak kehilangan dia. Kau adalah penghalang aku. Aku tahu Imran sukakan kau. Kau goda dia, kau layan dia lebih dari layan orang gaji. Aku tahu semua tu. Kejap. Cik Mira jangan nak fitnah saya. Suka-suka hati Cik Mira aje. Saya kerja kat sini cari rezeki yang halal tau, bukan nak buat maksiat ke apa. Kalau Cik Mira nak Cik Imran tu sukakan Cik Mira ni, saya rasa baik Cik Mira ubah perangai tu, hormat orang sikit. Kalau perangai macam ni, saya rasa Cik Imran tak nak lah. Apa? Baik Cik Mira balik sebelum saya call Cik Imran sekarang. Balik. Eh, Alung, kenapa kamu tak balik rumah kamu, Alung? Alung mana ada rumah, Mak? Alung... Alung dah kena halau lah dengan yang ni. Alung, awal-awal lagi kamu dah dapat pembalasan, Alung. Inilah sebabnya. Kamu kan suka hanya-hanya anak bini, berhutang, berjudi, tipuran. Mak, janganlah bimbing Mak ni. Tak, Mak tak bimbing tau kalau kamu tak buat hal. Okeylah, Mak. Nak pergi kolej. Mulai daripada hari ini, saya nak awak dengan Lukman tinggal kat dalam bilik ni. Saya dah tak nak tengok dah awak keluar masuk lagi dah kat store tu. Store tu dengan berabuk, dengan kotor, sempit. Saya pun tak tahulah macam mana awak boleh tergamak bawa Lukman tinggal kat store tu. Anania? Ha? Awak dengar tak apa yang saya cakap? Apa?